Bisa lari-lari sapi nih. Iya. Benar olahraga sih. Limusin. Olahraga. Iya. Ngajak lari-lari sapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco ternak, konco tani. Sore yang cerah. Kali ini kita berkunjung di kandangnya Mas Mus. Justru buat teman-teman tidak asing ya, namanya Mas Mus kalau mengikuti channel Jinak TV. Mas Mus ya, orangnya kecil tapi jangan salah, rawatan sapinya super jumbo muster ya. Nah, kebetulan ini ada orangnya. Assalamualaikum Mas Mus ya. Ini kita berkunjung di kandangnya ya, katanya punya yang ekstrim ya. Ini kita coba masuk. Dari bau-baunya ini 1 ton up ini sapinya. Wah, seperti ini. Awas-awas. Rawatan berapa bulan mas ini mas? 11 bulan. Ini rawatan 11 bulan. Ini bobot terakhir berapa mas kemarin ditimbang? 1 ton 50. Ini nimbangnya kelihatan belum ada 1 minggu kemarin ya? Belum ada 1 minggu nimbangnya teman-teman. Bobot mas ya. Bobot 1 ton 50 teman-teman ya. Nah, ini orangnya kecil tapi rawatan sapinya ekstrim. Wah, ini baru P2 pasang mas ya? P2 pasang. Wah, ini mau dikeluarkan ini. Awas. Kalem-kalem aja, Mas. Nah, ini seperti ini. Sapinya masih sehat, agresif. Limusin. Bisa lari-lari sapi nih. Nah, ini. Endi mas ini mas? Ayo, kelon. Nah, kita dari belakang teman-teman. Ini tinggi kisaran berapa mas? Tinggi ini? 165 ada ya? 165 ada. Tinggi. Kaki-kakinya semi kering ya mas ya? Kaki-kaki kering. Ini mau diajak olahraga di lapangan. Monsternya Mas Mus. Wah, lari. Jumbo. Masuk sekolahan sapi ini. Iya, sepak bola sapi ini. Nah, seperti ini. Jumbo. Guys, biar santai sih. Seperti ini sapinya. Tinggi 165 ada mas ya. Seperti ini, bunda nggak ya? Saya pinjikar sih mas.
Rawatan 11 bulan, Mas ya? 11 bulan. Belum ada 1 tahun. Was, hush. Lu no witem ya. Dan kosot sih. Iya. Ben olahraga sih. Limusin. Seperti ini tuh. Awal masuk berapa bobotnya, Mas? Awal masuk kisaran bobot 550 ya? Iya, harga 28. Harga 28. Harga 28, teman-teman. Oh, seperti ini. Dan kebetulan ini mau dikeluarkan, Mas ya. Kalau cocok harganya gitu kan. Ya, masalah harga bisa bisik-bisik ya, Mas ya. Bisa bisik-bisik ya. Ya, seperti ini. Ini masih prospek ini sapi. Comborannya sederhana banget ini, Mas ya. Tiga serangga itu apa aja, Mas? Ketela, polar, sama ampas tahu. Ketela, polar, sama ampas tahu. Woi, itu aja. Sehari cuma 2 kali, Mas ya. 2 kali. Sore sampai pagi ini. 3 serangga comborannya. Buat jendakna sopo iki, Mas, sapi ini. Belum ada namanya. Belum ada namanya, teman-teman. Dan kebetulan ini sapinya mau dikeluarin. Bobot timbang terakhir ya kisaran 1 minggu kurang lebih ya 1 ton 50 kilo. Kalau tidak salah kemarin timbangnya belum ada 1 minggu ya sampai hari ini ya, Mas ya. Hah? 4 hari sampai 5 hari kemarin timbangnya ya, Mas ya. Ini P2 pasang. Seperti ini sapinya. Ganteng monster sih. Ada tanduknya tapi pendek, Mas ya. Ada. Ya, ini sapinya. Jajal kok ora, Mas? Biar untuk dengak, Mas. Ya, dengak kan ganteng. Hop. Siap, Mas. Kotak rodok tengah, rodok tengah. Rodok tengah. Rodok tengah. Rodok tengah. Si, tenang sih, Mas. Tenang sih, Mas. Turu kesel, awas tuh. Awas, Mas. Awas. Awas, Bro. Ya. Jauh olahraga. Iya. Ngajak lari-lari sapinya. Garis kesel ya, anteng. Nah, sapinya masih sehat ya. Masih agresif, teman-teman, sapinya. Nah, seperti ini. Mas Mus saja, wah, enggak kelihatan nih. Nah, udah enggak gini, Mas. Madep rene, Mas, sampean. Ragil, Mas. Sik, Mas. Kalem, sik, kalem, sik. Nah, ini. Ngajak muter-muter. Ajak olahraga dulu ini sapine. Wah, ini pantatnya lebar. Kaki-kaki bagus ini. Awas. Jalan tadi. Iya. Nah, ini banyak anak-anak kecil nih. Wanteng ya. Nah, coba ini, Mas. Istimewa. Jumbo. Belum ada nama, teman-teman. Rencana mau dikeluarin
Yang penting cocok harganya ya Mas ya. Rawatannya mudah, 3 serangga. Sapi dari mana tuh Mas ini Mas? Dari Pati Mas. Dari Pati sendiri ya? Dari Pati sendiri. Ini Mas Mas kalau rawat sapi tuh jangan anu dibilang remeh, ini kecil-kecil tapi rawatan sapinya gitu. Ah, sini. Tahu sendiri ya, teman-teman. Ah. Ah. Sapinya wis istimewa ya. Wis masuk ya, Mas. Wis kalem-kalem ya. Durung keso, ya wis. Bedulan sik. Nah, ini. Baru P2. P2 pasang, teman-teman ya. Rawatan di kandangnya Mas Mus itu 11 bulan, belum ada 1 tahun ini sapi. Dirawat Mas Mus. Dulu belinya kisaran bobot 5,5 550. Cuma rawatan 11 bulan, teman-teman. Oh, istimewa nih sapinya. Kaki-kaki kering. Seperti ini. Awas. Wah, ini. Tadunya cuma siji to, Mas? Satu aja. Tadunya cuma satu. Tadunya cuma satu, teman-teman. Tapi jangan salah, sapinya super loh. Kaki-kaki bagus, masih sehat, agresif. Ini bobot 1 ton 50 kilo kemarin. Oh, kalau teman-teman ya penasaran pengen tahu video timbangannya, ada di video saya ya. Ya, seperti ini. Bisa ditangkap, Mas? Bisa lah, Mas. Nah, gitu. Kadangan. Si kalem-kalem. Nek iso dicangkap-cangkap. Kadang niler. Iya. P2. P2 ya, 4. Besarnya 4. 4. Empat betul, 4. P2. P2, teman. Eh, Mas, nek kesel dimasukke sik. Iso tumpah ya malah macem. Ora gelem. Ndak mau dinaikin. Nah, sapinya mau main bola ini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. P2 pasang real, timbangannya juga real. Ada video timbangannya di HP saya. Ayo, Mas, Mas, yuk. Nah, kita masukkan lagi, soalnya sudah hampir malam nih. Eh, kalem-kalem. Gerbangnya kurang ombo, Mas. Pintunya kurang ombo, Mas. Awas. Awas ya, aman, yo. Akhirnya dimasukkan kandang. Wah, ngajak lari-lari sapinya. Sapinya ngajak lari-lari. Seperti ini, teman-teman ya. Awas. Ayo jalan deh. Ini rencana mau dikeluarkan sapinya. Cocok harganya dilepas. Kalau ada yang minat bisa langsung jabri ke WA saya. Atau saya sebutkan di 082 310 576 785. Bisa saya tulis di kolom deskripsi, teman-teman.
Seperti itu, teman. Masuk ke gang yang sangat sempit sekali. Masuk lorong ini. Ya, seperti ini. Masuk ke kandangnya lagi. Yo kepenak gendang ini kok, Mas. Ditokno ya. Senengane metu. Senengane metu. Wih. Dia tahu metu jo kene pedot kalane. Heeh. Sukanya keluar satunya, ngajak jalan-jalan. Nah, ini. Sudah masuk ke kandangnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri toh. Agresifnya kelincahan sapi 1 ton 50 kilo milik Mas Mus setelah dikeluarkan ya. Biar tahu sendiri. Masih agresifnya, super agresif. Nah, seperti ini. Ini kapasitas kadang muat 3 ekor, Mas ya. Enggak muat 3 ekor. 2 ekor ya. Cuma 2 ekor, teman-teman, seperti ini. Kasihan sapinya. Iya. Ini rencana mau dikeluarkan, cocok harganya, langsung bawa pulang. Nah, oke, teman-teman, demikianlah kunjungan kami di kandangnya Mas Mus. Semoga sapinya semakin istimewa saja ini. Oke, terima kasih Mas Mus ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, demikianlah review kami. 1 ekor sapi 1 ton up di kandangnya Mas Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.